Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Joko Widodo tetap membuka komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Megawati yang menyebut hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Ari menyebut bahwa Jokowi menjaga silaturahmi dengan siapa saja. Ari juga menyinggung perihal narasi tiga periode yang selalu dikaitkan dengan Jokowi. Menurutnya sejak awal kepala negara patuh dan taat terhadap konstitusi. Sebelumnya Megawati mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Ia hanya menegaskan tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Pasalnya, Mega menilai keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden melanggar konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra Senin 5 Agustus 2024. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya mah presiden ya PBA aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Lo saya tahu hukum kok.